Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil kumpulan 18 akan menerangkan tentang spektrum garis. Sebelum saya menerangkan spektrum garis, saya akan menerangkan tentang spektrum selanjar dahulu. Spektrum selanjar boleh dihasilkan melalui penyerangan cahaya putih oleh prisma kepada spektrum yang terdiri dari 7 warna tampak. Spektrum selanjar mempunyai julat panjang gelombang 400 nanometer hingga 750 nanometer. Spektrum selanjar bersifat selanjar kerana tiada jurang antara jenis warna cahaya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang spektrum garis. Spektrum garis yang terhasil oleh sesuatu atom yang teruja merupakan koleksi garis-garis yang berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi unit. Setiap unsur menghasilkan siri spektrum garis yang tersendiri. Spektrum garis digunakan sebagai penunjuk bagi mengenal pasti sesuatu unsur. Rajah itu merupakan contoh spektrum garis bagi unsur. Terdapat natrium, hidrogen, kalsium dan merkuri. Spektrum garis bagi setiap unsur ni berbeza. Kita boleh lihat perbezaan. Jadi untuk mendapatkan garis dalam spektrum garis itu, kita menggunakan teori Bohr, iaitu dia menggunakan struktur atom. Jadi sebagai contoh, kita ambil atom hidrogen. Jadi macam kita tahu, atom hidrogen ni dia ada satu elektron dan satu petala yang stabil. Jadi atom hidrogen ni bila dia dipanaskan oleh sesuatu, dia akan menjadi teruja dan tenaga kinetik dia pun akan bertambah. So apabila dia teruja, dia akan melompat naik kepada petala yang lebih tinggi daripada petala asal dia. Jadi apabila elektron tu telah naik ke petala yang seterusnya, dia tidak stabil sebab tenaga kinetik dia yang banyak. Jadi elektron tu akan patah balik dekat petala yang asal dia. Okey, bila elektron yang tinggi tadi tu dia jatuh kepada elektron yang asal, dia akan menghasilkan pancaran cahaya yang mempunyai cahaya tertentu. Sebab tu jadi spektrum garis tu ada banyak warna. Apabila elektron tu dia jatuh, dia akan mempunyai lambda yang tertentu, iaitu panjang sesuatu cahaya yang tertentu. Okey, macam mana dalam satu atom? Spektrum garis dia ada banyak warna dan panjang yang berbeza. Hal ini disebabkan dalam satu atom tu dia ada banyak lagi elektron yang teruja. Hal itu menyebabkan elektron jatuh dan banyak cahaya terpancar.